berusaha biar dapat. Pelanin mobil dengan rem. Sudah pelan, belum? Lagi, baru kopling setengah kira-kira. Pelanin lagi mobil dengan rem supaya bisa kita belok dengan pelannya. Kita tekan kopling lagi dikit. Remnya mana? Kanan, set, belok, rem, pelanin mobilnya. Tekan kopling kurang, kaki kiri. Sip. Benerin rem. Kopling tetap kembali. Mobil lurus, set. Lurus. Nah, itu tadi kurang tekan kopling. Dan rem. Jangan keluar garis sebelum aman. Pelanin mobil. Kaki dua dulu. Sambil pelanin mobilnya, kaki di rem. Ya, kiri setir. Setir, jangan lewat. Oke. Ya, udah sekarang. Gak habis kopling. Bawa kanan sedikit-sedikit. Sudah. Jaga ke rem dulu. Setir lurus. Pas rem. Sudah gak. Kanan sedikit udah. Truk depan kembali. Jangan jauh-jauh. Spionnya gak kena aja di spion. Oh, aman ya. Pelanin mobilnya. Sepelan mungkin. Arahkan ke kiri, arahkan lurus dulu. Tekan kopling lagi dikit. Ya, jalan pelan-pelan. Aman kan di kanan jalan dah. Pantau di kiri, apa? Pas rem, jalan pelan-pelan, rem tipis. Pas rem, itu udah caranya. Kopling tetap sentuh gas. Lurus. Bisa diterima kira-kira itu caranya motong jalan. Oke. Okay. Larinya sudah kayak super Jawa Bali Lombok ini. Sen kanan, jalur kanan, pantau belakang, jalan dikit lagi. Ya. Kopling mobil pelan, ganti gigi 2. Jalan pelan-pelan, jangan sampai berhenti. Setelah setengah kopling, pegang setir, dikit lagi kopling, buka dikit lagi kopling, lagi, tahan, keluarin dari remnya. Siaga rem, jangan main gas. Bawa setir ke kanan, lagi, tahan, diam dah dulu, cari kerenggangan. Keluarin lagi dikit. Lagi, terus maju dikit-dikit. Kopling jangan dirubah. Maju terus, pas rem. Ya, maju terus. Rem tipis. Pas rem. Kiri dikit-dikit setir. Okay. Riding kiri. Pelanin mobil. Rem gimana? Ganti 2 dulu. Kiri belakang. Buka kopling pelan, habisin kopling. Siaga aja koplingnya. Kiri setir. Gas dah, habisin kopling, jangan tekan gas. Sekarang gas ya. Slow dulu gasnya. Gas lagi stabil. Nanti pas belok, ayun lagi dia dengan tekanan gas. Lemas kiri, gas dah lagi sekarang. Tekan gasnya. Gas lagi keras. Kanan dikit-dikit. Ambil klakson ya. Ya, gas lagi. Tanyakan ganti dah 3 hop. Benerin setirnya. Buka pelan habis gas. Oke, dirubah itu aja ya. Karena mobil sudah jalan enggak perlu kombinasi. Habisin koplingnya. Rem. Jaga jarak jangan terlalu dekat. Oke. GWK. Jaga jarak.
remnya mana? Kendoran lagi. Kopling tetap sentuh gas. Stabil. Siaga rem kembali. Remnya mana? Pas rem. Buka kopling pelan. Oke, macet. Remnya mana? Rem lagi. Fokus jaga jarak ke depan dan diri kita setengah koplingnya. Saat kita berhenti rem. Pas rem. Jangan buka kopling lagi. Pelanin lagi mobil. Kopling tetap. Rem lagi. Ya, lepas rem. Sentuh gasnya lagi. Buka kopling dikit. Buka kopling dikit. Jadi dikit ya, siaga rem kembali. Kak habis kopling. Jaga jarak, jangan terlalu dekat. Kita ditanyakan seperti ini nggak macet kan, cuma dia pelan, rame gitu ya. Kondisikan aja jaga jarak di depan, ngerem, kita ngerem pelanin supaya kita nggak berhenti. Saat dekat di depan ngerem pasti kita berhenti. Nah, saat berhenti itulah mengawali jalan terlalu susah untuk pemula. Kalau memang sampai kayak gitu ya tinggal kita tekniknya aja diingat. Matikan dah sennya. Kiri dikit-dikit, pelanin mobilnya, kita belok kanan, ganti gigi 2, lepas rem, 2, setengah kopling, lepas rem, setengah kopling, lepas rem, 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 kak kopling setengah, lagi, apanya? Koplingnya, tahan, lepas rem, kombinasi sekarang kopling tetap, lepas dari kanan, gas, stabil kak kopling dikit, kopling tetap, diam dulu, ada mobil, rem dulu, oke, lepas rem, kopling tetap, bahas dari kanan lagi. Oke, kembali. Siaga rem. Iya. Rating kanan. Pelanin lagi, sepelan mungkin. Kopling setengah. Miring ke kanan. Anda di kanan, aman. Anda di kiri, aman. Pas rem. Kombinasi. Jaga. Bawah kiri tetap di jalur. Iya, bawa kanan lagi sambil gas, tanjakan kanan dikit-dikit sambil gas, jangan kan kopling kanan dikit, gas ya, gas, tekan gasnya kanan dikit, setirnya bahaya di kiri ya. Siaga rem. Kita lurus. Thank you.
Sore, kita nyampe di Uluwatu. Nah, sebelum kita ya, tiketnya kita sen kanan, pelanin mobilnya tetap di posisi garis kuning. Semari ganti G2, pelanin mobilnya lagi, ganti 2. Remnya mana? Oke. Depan aman, belakang aman, bawah setir kanan. Oke. Batu di kiri lurus, sentuh gas, rating kiri, depan ke kiri, remnya mana, koplingnya mana, kiri, belok, siaga rem, jangan tekan kopling. Kalau di sini terlalu pelan, pakai G2, tekan kopling setengah. Kalau ini stabil, biarin, jaga aja koplingnya. Ada kanan sedikit-sedikit. Nah, ini caranya untuk kita pakai gigi 1 ya, karena G2 di sini nggak bisa dia, apalagi nanti ada mobil dari sana. Gas lagi dikit. Nah, dah, siaga rem, jangan ngerem, full kopling gigi 1. Buka kopling pelan, habisin koplingnya pelan, tapi ya baru gas, kondisikan aja, yuk gas ya, sambil kiri, nah kiri dikit-dikit aja, santai aja ngegasnya supaya dia jalan aja mobilnya. Kalau lagi satu, santai. Lepas gas full kopling 2. Nah, kita ke di kiri ya, rating kanan, muter bundaran. Lurus di sini. Rating kanan tapi. Nah, muter balik di sini di bundaran. Pelanin mobilnya, remnya mana? Ganti ke 1 dulu. Full koplingnya jalan pelan-pelan 1. Bawa setir ke kanan. Lagi lepas remnya, buka habisin kopling. Habisin. Sentuh gasnya. Kiri dikit-dikit. Slow gas. Lurus, gasnya lagi, nah, santai, ya, sambil jalan, gas stabil, tapi gigi satu, nah, jangan keras, stabil aja gasnya, kasihan mobilnya kalau gigi satu keras, gas lagi dikit, nah, yang baru enak, lepas gas full kopling, ganti 2, buka pelan habis. Ganti 1 ya, rating kanan 1 cepat, 1 cepat, buka kopling setengah, tahan, jangan merubah kopling, stabil gasnya, kanan dikit, pantau di kanan dulu, aman, di kiri aman, jalan kiri dikit-dikit, sambil gas, tak habis kopling. Tuh, G1 enaknya pakai G1 nggak bakalan mati. Dia sepan ini kita lepas kopling. Pertemuan kira-kira kalau disuruh bawa mobil sendiri ya,
ada rasa takut atau gimana? Masih ada rasa takut? Masih? Oh, masih. Oke. Dalam hal apa? Takut pas mobilnya mati, ada yang menangin gitu. Oh iya. Jadi ingat aja saat mati apa langkahnya. Iya, saat mobil mati apalagi ditanyakan. Yang harus kita ingat rem. Kalau kita lupa rem, mobilnya mundur. Ih, mantap. Gitu aja caranya tenang. Intinya kita jangan terburu-buru, santai, pelan tapi pasti ya, pasti nggak mati. Tarik nafas buang. Cuman agak meraung tadi dikit. Mantap, netral. AC matikan. Oke, kirang langkung ampuro. Semangat ya, semoga cepat lancar sama-sama.